lahan di depannya kurang kurang baik, juga tadi servis beberapa kali itu mungkin sampai 6 kali kita nggak sampai. Jadi gimana evaluasinya? Kalau dibilang tadi memang banyak melakukan kesalahan sendiri ya, dan juga kita memang dari awal udah kan sampai di game terakhir kita nggak bisa keluar dari kanan. Ya, tadi juga kita udah mencoba apa ya, pakai pola kita terus merubah coba pola yang lain. Jadi tapi kita juga banyak melakukan kesalahan sendiri, caranya makin berantakan. Ada itu kan? Tidak tadi gigi pertama kalah angin dari mana? Ya angin nggak bisa dijadiin apa ya? Nggak bisa dijadiin alasan ya. Kan juga dia juga pasti merasakan juga apa yang kita rasain. Tadi melihat lawan penampilan seperti apa? Kayaknya kebaca banget permainannya mungkin. Setiap kali membangun permainan baru, lawan juga udah mengantisipasi. Ya ini kan juga pasangan yang bagus ya dan punya kualitas ya. Mereka juga lagi di performance yang baik. Untuk target selanjutnya apa sekarang? Target kita perbaiki ranking dulu aja. Ke Kani apakah lawan ada tangan kiri atau kebot atau kidal gitu? Ada alasan? Enggak juga lah, sama aja. Itu juga enggak bisa dijadiin alasan. Semangat, semangat. Semangat.